Oli ini munggah ke api ya. Wes engko keri, wes cukup ah. Oh, buri kan ora ketok, engko sing penting ngarep. Iya. Wes ah, maneman cetek, kowe iku. Wes. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays. Wait. Oli ini munggah ke api ya. Oli kan dia ora mompo. Alah. Awas panas ini, bukan di sini kancingnya aja. Cingkannya panas. Oke, jumpa kembali dengan kami. Kami akan mengganti sebuah kompresor. Kompresor ini tidak mau memompa, memompanya kecil sekali. Kita harus mengganti karena pada kembang es hanya sedikit. Tidak terlalu banyak untuk bunga es, hanya di pojok. Oke, kita akan mencoba memperbaiki atau mengganti pada kulkas satu pintu bermerek Polytron. Oke, kita akan mengganti untuk rekan-rekan yang ingin belajar di perbaikan kulkas, bisa lihat untuk videonya. Apa nih? Wes gue keri, wes cukup ah. Oh, buri kan ora ketok, engko sing penting ngarep. Wes ah, maneman cetek, kowe iku. Wes. Titik wes. Nah, kan. Kowe mbak tak ora kuat iki. Aku ini. Kalau wis iki iso digata. Sedot lho. Ora, sedot. Sedot. Takut. Ora kuat iki aku. Aku takut. Jumono. Wali ya, ego gue langsung. Ora wis wis
tapi gede bonggol gitu. Serak mompo. Iki kripton iki merek bagus. Iki merek bagus. Merek kripton iki merek. Yamaha. Jamas bisa itu. Embrago mahal meneh. Masa pintu siji Embrago kompresor 1.500.000. Pintu siji nang model. Embrago yang punya kita itu. Yang kita dapat dari ini. Apa jenenge? Gareng itu. Wes ah. Titik wae mungkin lebih. Oke, untuk rekan-rekan, pemasangan kompresor selesai ya. Kita akan mengisi untuk PSI-nya sekitar 10 sampai 12 PSI. Seperti ini ya, sangat mudah ya untuk rekan-rekan. Oh ya, untuk rekan-rekan yang baru mampir bisa klik subscribe ya dan klik
lonceng dan share videonya biar channel kami dapat berkembang dan memberikan trik-trik lain. Oh iya, terima kasih ya untuk rekan-rekan yang sudah mengikuti dan meng-share video kami. Tapi mampir lagi ke dikit.